Cara mengaktifkan email Gmail resmi sekolah. Nah, ini pertama download dulu aplikasi namanya Meet, Google Meet. Google Meet yang Hangout Meet yang ini di-download. Kalau sudah di-download dibuka. Secara default itu nanti di situ munculnya adalah menggunakan email yang sudah pernah terpasang di Android ini. Nah, untuk menambah akun baru, email baru, tinggal ditekan di garis 3 ini. Nanti ini di sini ada tambahan titik drop down-nya. Ada add another account. Nah, ini bisa diklik di sini, kemudian add another account. Biasanya nanti butuh verifikasi. Masukkan emailnya sebagai contoh, emailnya ini smpn1kaliwungu.sch.id. berikutnya, kemudian passwordnya dimasukkan. Berikutnya lagi. Nah, nanti biasanya butuh verifikasi nomor HP, makanya nanti dimasukkan nomor HP yang bisa menerima SMS. Sebagai contoh, nomor HP-nya ini sebagai contoh. Nomor HP-nya adalah 08157518178782. Berikutnya verifikasi. Oke, kalau nomor HP-nya ada di HP ini yang dipakai untuk mengaktifkan, maka otomatis langsung login, tinggal ditekan tombol terima. Tapi kalau misalkan nomor HP-nya ada di HP lain, tinggal dibuka HP-nya, dicek di SMS, nanti ada kode yang harus dimasukkan. Kalau ini udah masuk, langsung tekan terima, kemudian saya setuju. Oke, sudah masuk ini. Nah, pencet di sini nanti akan muncul di sini. Ini dia, sudah. Nah, ini dia. Oke, ini email. Menggunakan ini at smpn1kaliwungu. Kalau mau terhubung dengan meeting, tinggal nanti join ke meeting menggunakan link yang dibagikan using meeting code. Contohnya ini saya akan coba masuk ke meeting kode. Meeting kodenya adalah TIK kelas 8. TIK kelas 8. Sudah masuk. Masuk.